Selamat datang di lokasi perkampungan Datu Tambun Gultom Siamak Pandan di Desa Perlembuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Siamak Pandan adalah perkampungan tua yang pada dahulu kala didiami Datu Tambun atau Raja Urak Pardosir Gultom sekitar tahun 1400 sampai 1500 Masehi. Menuju lokasi Siamak Pandan melalui Desa Perlembuan di sebelah barat daya membutuhkan perjalanan sekitar 30 menit atau berjarak 600 meter dari kebun masyarakat setempat. Perjalanan ke lokasi kita harus ekstra hati-hati karena jalan curam dan licin yang sangat menguras tenaga. Di lokasi perkampungan Siamak Pandan, sebelum ke lokasi, kita akan melihat parik atau tanah penahan sebagai tanda batas wilayah. Parik tersebut ada berbagai ukuran, setengah meter tinggi dan lebar sampai ada yang berukuran lebar 4 meter. Tidak beberapa meter dari lokasi, kita akan menemukan 5 kuburan tua yang berjajar rapi. Setiap kuburan ditandai dengan batu yang diukur rapi, yang diyakini punya cerita tersendiri. Ada beberapa batu seperti cawan dan ukiran wajah manusia, sungguh sebuah misteri. Beberapa orang tua di Perlembuan bercerita bahwa di sekitar kampung tua Siamak Pandan ada kolam ikan yang tempatnya terlihat mistis dan adem. Thank you.
barat perkampungan Siamak Pandan terlihat lembah persawahan milik warga Sigotom, dan dari pengakuan pemilik sawah tersebut bahwa sawah mereka dulunya adalah milik marga Gultom. Ada sebagian sebagai ulos tuboru dan sebagian lagi sawah tersebut dibeli. Jarang-jarang gue batu dibayar. Kalian menebel. Kopi, aduh Tuhan. Lihat. Mana mau digelut negak kurau lau mula. Alai gak biar susah. Marohami sian sudah peparammu mengiduhur lau pebuahun mapung sian pernipion sian persahalaun si sada pengiduhur maham saluhut nak ngarepet kami son to petemu lah jadi sanggiat jadi makanah persetahami peti bohon guarnya hamu akapung nami tung sorok pe sibuk bon nami depung om maham sian iya siroha horas mahamu nor petuk kami son martinang berbedegi masalahmu nasaluhna horas mahami naro tuduk munon horas horas horas.